Pemirsa, hari ini sebanyak 3 jenazah kembali dikirim ke pangkalan Bun dan ketiga jenazah itu langsung dibawa oleh helikopter milik Amerika. Helikopter Amerika yang membawa 3 jenazah merapat ke Lanut Iskandar Pangkalan Bun pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung dibawa ke RSUD Sultan Imanuddin untuk dimasukkan ke dalam peti jenazah. 3 jenazah itu diambil dari KD Kesturi milik Malaysia dan rencananya ketiga jenazah akan langsung dikirim ke Surabaya, Jawa Timur. Dengan tambahan 3 jenazah, total korban yang telah berhasil dievakuasi hingga hari ini berjumlah 37 jenazah. Jenazah yang telah dikirim ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya sejumlah 34. Perubahannya hanya kita menambah temuan korban masih di sektor merah prioritas sebanyak 3 korban jenazah dan sudah dibawa ke Pangkalan Bun pada pukul 13.14 menit yang lalu sehingga total sekarang yang sudah bisa kita temukan dan kita evakuasi adalah 37 jenazah. Kemudian ditemukan juga serpian-serpian bagian dari pesawat, bentuknya ada yang kursi, ya, masih berada di area prioritas.